Selanjutnya nih Bro NC, ya. Ada kasus di Palembang, Sumatera Selatan yang videonya viral di media sosial, yaitu kasus pemalakan dan penganiayaan terhadap supir truk. Tapi untung aja, ada temen gue, Heri Gondrong dan tim Jatanras Polda Sumsel bergerak cepat dan berhasil meringkus pelaku ini. Bahkan pelakunya sampai nangis-nangis. Waktu beraksi aja loh, ha? Sadis banget. Pas sekalinya ditangkep, udah kayak ayam sayur loh. Ini nih kelakuan penjahat kelas 3. Malakin sama aniaya sopir truk di Palembang, Sumatera Selatan. Kelihatannya galak nih para pelaku. Aibtu Heri Gondrong dan tim Jatanras Polda Sumsel kejar pelaku. Aksi saling kejar, polisi pun merangsek ke rumah pelaku Muslim Hermanto. Berlanjut dan ditangkap juga Fadli, AR dan YS. Sudah dua gondrong langsung ya. Sekarang. Siapa kamu? Bener enggak, Mus? Siapa kamu? Iya, Pak. Kali kamu pakai ini tuh. Iya, Pak. Pokoknya tuh. Yang ngebuk pakai tali siapa? Aku, Pak. Ngapo? Dia ngacu aku, Pak. Dapat berapa? 100.000 bagi dua sama Fadli. Fadli. Oke. Sik lagi. Kapel ada di situ. Melo. Padli di mana Padli? Padli itu paling Pulau Gadung, Pak. Mana Bang Layon, Pak? Iya. Dia tuh main be di sini Pulau Gadung, rami enggak ada. Iya. Kalau sering. Apa? Di situ ya. Jarang, Pak. Aku tahu. Jarang ketahuan. Terus. Nah, kapok nih para pelakunya kena bui di Polda Sumatera Selatan. Tunggu aksi-aksi penegakan hukum lainnya hanya di Jatanras. Kalau lo gak mau berurusan dengan polisi, lo jangan melanggar hukum, Bro. Sikat penjahat, lindungi masyarakat, Bravo Polri, NKRI 100%, harga mati. Merdeka! Ya.